Dari mana, Dek? Dari Bandar Petalangan. Bandar Petalangan. Apa menu yang dimasak hari ini? Janda tercebu. Apa namanya? Janda tercebu. Oke. Janda tercebur berarti ya, bahasa Indonesianya ya. Dikejar duda. Oh, dikejar duda. Iya, tercebur dia. Harus kakak rasakan di sini. Wajib kakak rasakan. Bumi Perkemahan Bukit Sagaria Bunut, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pelalawan, Kuartir Daerah Riau, Jumat siang 23 September 2022, diramaikan dengan berbagai aktivitas Pramuka Penegak Pandega sebagai peserta Perkemahan Gebiar Hari Pramuka ke-61. Antara lain, Lomba Masakan Daerah, terutama Masakan Daerah yang berada di Kabupaten Pelalawan. Yang punya kita semua. Sebagai seorang pramuka, baik dalam syarat kecakapan umum maupun syarat kecakapan khusus, wajib pandai memasak. Oleh karena itu, lomba memasak merupakan salah satu pendorong pramuka untuk pandai memasak. Lomba Masakan Daerah segera dimulai. Mari kita saksikan bersama kehebatan mereka dalam mengolah berbagai bahan makanan dan minuman yang menjadi masakan daerah yang lezat, enak dimakan dan diminum. Jamur ya? Kalau kampung kami ini bahasanya daun kuku. Jangan usah sawit ya. Bukan ini. Oh, masak apa, Dek? Masak gulai belacan. Gulai belacan. Dari mana, Dek? Dari Kuala Bandung. Kuala Bandung. Kota Bandi. Pakai asam kelubi, Kak. Asam kelubi. Asam kelubi. Air asam. Jadi apa rotannya dibakar nanti diapakan sama ini. Air ini direbus sama air panas kan? Iya. Dari mana, Dek? Dari Langgam. Masak apa? Gulai ikan salai pakai rotan. Pandai memasak bagi seorang pramuka bisa mendapatkan TKK juru masak yang merupakan syarat kecakapan khusus yang wajib dimiliki anggota gerakan pramuka. TKK juru masak adalah bentuk apresiasi atau kemampuan yang dimiliki pramuka dalam hal masak-memasak. Mulai dari persiapan bahan, proses, sampai menghidangkannya minimal untuk satu regu atau satu sangga. Di samping itu, pramuka harus mengetahui nilai-nilai gizi yang terkandung di dalam sebuah makanan. Peserta lomba ini terlihat pandai mengolah bahan makanan dan minuman sesuai dengan khas makanan minuman daerah yang berada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
dari mana, Dek? Dari mana, Dek? Dari SMK Negeri 1 Ukui. Ukui. Ini dari mana nih, Dek? Selanjutnya bersiap-siap untuk SMA Negeri 1 Teluk Meranti. Oke. Tetapnya, paten kuala, Dek. Oh, bau ya. Oh. Dari mana, Dek? Dari Bandar Petalangan. Bandar Petalangan. Apa menu yang dimasak hari ini? Janda tercebur. Apa namanya? Janda tercebur. Oke. Janda tercebur berarti ya, bahasa Indonesianya ya. Dikejar duda. Oh, dikejar duda. Iya, tercebur dia. Harus kakak rasakan nanti ini. Wajib kakak rasakan. Dek, dari mana, Dek? SMA 3 Langgam, Pak. SMA 3 Langgam. Wah, ini berarti udang langgam ini, udang kesukaan saya. Iya kan? Juri lomba memasak sibuk nih ya. Oh, luar biasa. Jando tercobo namanya, Kak. Nah, karena saya ingin rasa janda tercobo tadi, saya rasa, Kak, ya. Dan ini manis. Karena seperti bayi gitu ya. Karena ada bubur sumsumnya. Bubur biasa. Bubur biasa. Berasal dari es air mata pengantin ya. Oke. Udang khas langgam, Kak. Tempat biasa saya mancing, ini udangnya. Tapi yang udah dimasak sama adik-adik kita dari langgam. Luar biasa. Udah menang ya, Dek.
selai nonas, nonas ikan salai. Apa tuh pantang apa sih? Ikan lincah ya. Oh ini apa kakak kali ini kak? Menu kakak rotan dia? Iya. Ya. Oke, kamu kasih apa yang punya? Masakan apa? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam pramuka.